Berat. Alhamdulillah Golkar untuk yang kesekian kalinya kembali memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami mohon maaf memang tidak datang ke posko-posko yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah, karena kami langsung kontak kepada para kepala desa yang masih sampai hari kemarin memang masih belum dapat bantuan. Makanya kita datang ke desa-desa atau kampung-kampung yang masih terisolir. Nah hari ini biarpun dengan susah payah di tengah, banyak dicegat juga, bantuannya sudah merolok di jalan. Akhirnya alhamdulillah kita nyampe di Tegalurung. Di Tegalurung tadinya kami berkenan mau ke desa, ke kampung Gendung. Tapi karena tidak memungkinkan situasi dan bantuan sudah di jalan sudah pada dicegat, akhirnya yang nyampe ke Tegalurung insyaallah masih manfaat lah buat masyarakat desa Tegalurung. Kita berharap apa yang sedikit kami berikan dari Partai Golkar. Saya datang bersama Ibu Ketua IIPG, Ibu Yanti Erlangga Hartarto, kemudian Mbak Mutia Hafid dari Ketua Komisi 3, dan Mbak Nurul Arifin. Tadi beliau-beliau sampai mengantarkan kita sampai dengan ke Pamanukan Hilir. Karena kondisi mobil ke sini masih agak sulit, jadi beliau kembali ke Jakarta dan saya meneruskan sampai ke Tegalurung. Ada disampaikan untuk penanganan banjirnya, Bu? Sama dengan Pak Lurah, bahwa penanganan itu kita jangan hanya terfokus pada saat banjir. Seorang pimpinan atau pemerintah daerah bilangnya bahwa nanti kita akan susul, harus segera dilakukan. Karena kita tidak hanya, betul tadi kata Pak Lurah, bahwa tanggul kita sudah kritis. Tapi ada juga yang paling penting adalah yang pertama normalisasi sungai. Karena sungai-sungai kita dari mulai saya cek Cipunagara itu semuanya dangkal. Dan juga ada kedua yang penting adalah tolong kepada masyarakat harus bisa merubah perilakunya. Jangan sampai sungai itu dijadikan tempat pembuangan. Dari mulai sampah, softtek, kasur, semuanya ada di sampah. Dan yang paling penting, kita tadi melihat dari mulai masuk ke Pamanukan, itu bahwa di atas sungai itu sekarang berdiri bangunan-bangunan yang itu menghambat arus air sehingga terjadilah banjir seperti ini. Jadi ke depan, saya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Subang, juga saya adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, akan kawal untuk tahun 2022, karena 2021 sudah kita ketok palu, 2022 kita akan fokuskan kepada normalisasi dan juga perbaikan tanggul yang ada di, wabil khusus ya, di Pantura, karena yang menjadi bencana di mana-mana, tapi yang paling parah sekarang itu adalah Pantura. Dan tahun ini adalah, menurut saya, banjirnya lebih parah daripada tahun yang lalu. Karena sekarang ada yang sampai mencapai 2 meter ya, Pak Lurah. Nah itu barangkali saran dari saya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Subang, juga sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang.